نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kehidupan ini, sama ada yang hidup ataupun yang akan pergi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci, ayat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, biadihil mulk, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya yang maha agung, wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha agung lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah, yakni menyifatkan diri Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci lagi maha agung, mengatakan dialah yang mencipta, khalaqal mauta wal hayah, mencipta kehidupan yang hidup dan juga yang mati itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian siapa di antara kamu yang sebaik-baik daripada melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kali ini kita bertemu di dalam program Kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam kutaib saghir, himpunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh guru yang mulia Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim hafizahullahu taala anhu wa ra'ah, di dalam kitab Mukhtarul Hadis Syarif, huraian ataupun syarahnya Tuhfatun Nazirin. Kita telah sampai pada hadis yang ke-28. Tajuk pada kali ini kita akan membicarakan tentang sembah atau di sebaliknya. Maka daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang baru kita kongsi sebentar tadi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, zurul qubur, hendaklah kamu menziarahi kubur. Sesungguhnya dengan menziarahinya, maka akan mengingatkan kamu, mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimallahu anhu, menunjukkan kepada kita bahawasanya seperti mana yang saya bawa ayat Al-Quran yang pertama tadi di dalam suratul mulk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu ayat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melazimi membaca suratul mulk pada setiap malam, maka Allah Subhanahu taala akan bebaskan dia daripada azab kubur. Maka dalam hidup kita hari ini, adakah kubur itu ataupun yang kita sebut sebagai tempat yang kita semua akan kembali, kubur perantara daripada kubur dunia dan akhirat, kita ada transit. Wahai para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, saya dan kamu sekalian semua
apa segala peringkat, apa segala kedudukan, apa segala, sama ada lelaki ataupun perempuan, jantina, sama ada umur, ini semua akan berada di dalam liang lahat satu hari nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita hadis yang tersebut menunjukkan bahawasanya naam, alam kubur tetap ada. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang melazimi suratul mulk maka akan diselamatkan daripada azab kubur. Ma'ruf ladaikum wa ladaiil fagir, kubur adalah salah satu tempat yang mana disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mana melintasi kubur, lalu sahabat tadi terus berada di kubur tersebut dan menangis teresak-esak. Naam, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang sahabat lain yang mengatakan, "Ya sahabatul jalil, wahai sahabat Nabi yang agung, kenapa kamu menangis di sini?" Lalu sahabat itu mengatakan, "Bukan maksud aku menangis kerana aku suruh untuk menangis di kubur, kerana Nabi SAW melarang kita menangis di kubur. Tetapi aku teringat kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza awwalu hadhihi awwalu manzilah. Ini adalah pertama sekali, tingkatan pertama selepas kita mufaraqatu dunia, selepas kita berpisah dengan alam dunia dan kita akan sampai ke alam akhirat. Tapi ini transit. Barang siapa yang selamat di tempat ini, maka akan selamat seterusnya. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur ya agil man indahu agal." Siapa yang ada akal, dengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Menziarahilah kubur." "Fa innaha," sesungguhnya bila kamu menziarahi kubur, kamu akan mengingati negeri akhirat. Hadis ini kalau kita ikut zahir, seperti mana ahli hadis yang suka zahir, dia memandang hadis, dia suka yang zahir saja. Saya tanya, apakah hadis ini sebut zurul, maknanya ziarah, ataupun dalam hadis ini mengatakan tinggalkan kubur, ataupun jangan kamu mendekati kubur? Itu orang-orang yang tak faham kubur, dia kata kubur itu tempat jembalang ataupun tempat hantu, sebab tu bila tengok kubur saja lari. Tapi sahabat Nabi SAW memahami kata Nabi SAW, ini adalah awwalu manzilah, maknanya kubur ini boleh menjadi raudatun min riyadil jannah ataupun hufratun min hufarin niran. Kita semua doa kepada Allah SWT bila kita nak menanam mayat, menanam jenazah. Kita mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah ahli kubur ini, kuburnya menjadi salah satu daripada taman-taman syurgamu." Maknanya kubur itu kalau ikut pada pandangan ahlillah, orang yang dekat dengan Allah SWT, bukan suatu tempat yang menakutkan, tapi tempat di antara dunia dan akhirat. Cuma poin yang di sini, maudhu' syahid yang di sini, oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur." Ziarahilah kubur. Saya tegaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ziarahlah kubur." Naam, mungkin ada yang mengatakan ada satu lagi hadis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut juga satu riwayat lagi, "Kuntu nahaitukunna an ziaratil kubur." Aku pernah melarang kamu untuk menziarahi kubur. Ini khusus Rasulullah sebut kepada sahabiat, kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa hadis ini? Kita lihat, siapa yang belajar ilmu hadis, dia tahu ataupun belajar ilmu Al-Quran, mengetahui dalam Al-Quran ada nasakh wal mansukh, ada asbabun nuzul. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Hadis yang pertama tadi, "Kuntu nahaitukun an ziaratil kubur." Dulu aku pernah melarang kamu. "Ala fatazuruha." Maka sekarang ini ketahuilah, wahai para sahabiah khususnya dan umumnya kepada seluruh umat Nabi SAW, ziarahilah kubur. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah SAW katakan, dulu kubur-kubur itu semuanya orang fasik, orang-orang jahil, orang-orang kufur kepada Allah SWT. Quraisy,
yang dahulu tidak beriman kepada Allah SWT, tapi setelah beriman kepada Allah SWT, lalu Rasulullah SAW suruh menziarahi kubur. Banyak maudhu' syahid kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh kita menziarahi kubur. Kerana Nabi SAW pernah yawmunal ayam, kita ingat ketika mana Nabi SAW duduk dengan isteri Nabi SAW pada waktu malam, tidur dalam bilik. Tiba-tiba Sayyidatina Aisyah mengatakan, aghartu, maknanya aku berasa hasad ketika mana Rasulullah SAW keluar daripada rumah tengah malam. Lalu aku ingin keluar nak cari Nabi SAW. Tengah malam keluar. Jadi susup sasap keluar rumah tanpa minta izin. Tengok ini isteri Nabi SAW. Pun Rasulullah beri tarbiyah ketika mana dia keluar rumah daripada Rasulullah SAW. Lalu pergi bertemu dengan, keluar senyap-senyap. Nampak Rasulullah SAW berada di depan kubur Baqi'. Itu tengah malam, wahai para musyahidin yang dirahmati Allah SWT. Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat tangan, bertawajuh di hadapan kubur Baqi', sebelah kubur Nabi SAW. Baqi', dari kubur Baqi'. Nabi SAW berdoa, menadah tangan kepada Allah SWT. Sayyidatina Aisyah sedang menyorok. Lalu Rasulullah SAW nampak Sayyidatina Aisyah kelibat. Dia kata, "Ya Aisyah, adakah kamu sangka aku pergi rumah isteri-isteri yang lain?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "I'lami ya Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, malam ini Allah Subhanahu Taala turunkan pengampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu Taala. Tahu tak apa malam ini? Malam nisfu min Sya'ban. Malam 15 Sya'ban." Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita pada malam nisfu min Sya'ban kita pergi ziarah kubur. Sebab itu kalau para musyahidin mengetahui al-fakir menuntut ilmu di bumi Hadramaut, di sana pada bulan Sya'ban mereka para alim ulama dan jemaah pergi menziarahi kubur di ziarah Nabi Allah Hud, iaitu kubur Nabi Allah Hud alaihi salam. Maka di sini kita nak mengajak manusia, apabila kita menziarahi kubur, sesungguhnya kita mengingati negeri akhirat. Kita mendoakan, ingatlah, bila kita mendoakan orang yang meninggal dunia, yang ghaib ataupun yang yang syahid, yang kita nampak, nanti malaikat, Allah akan menghantar malaikat agar mendoakan untuk kita, walaka misluh, dan kamu juga sepertinya. Maka mudah-mudahan tohmahan kepada orang yang mengatakan ziarah kubur itu tiada, ketahuilah ziarah kubur dituntut oleh Islam dan mempunyai adab dan cara-cara. Itu yang perlu kita pelajari, itu yang perlu kita tahu. Tetapi ziarah kubur ada nas, ada syariat yang dibawa daripada sahibu syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah, amanna billah, wa bima jaa anillah ala muradillah, amanna bi rasulillah bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله 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 الله.